Saya mohon maaf tidak siap dengan pantun. Tadi Pak Gub pantunnya banyak sekali. Saya hadir di sini, saya ngomong apa adanya, saya belum siap dengan pantun. Tapi nanti kehadiran saya yang kedua ke Mandailing Natal akan saya siapkan pantun yang baik. Akan saya siapkan pantun yang banyak. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara semuanya, negara kita ini memiliki 714 suku. 714 suku. 1.100 lebih bahasa lokal. Inilah anugerah yang diberikan Allah kepada kita. Tidak ada bangsa di dunia ini yang memiliki pulau 17.000, enggak ada. Tunjukkan di mana, enggak ada. Satu negara paling satu daratan. Suku, enggak ada sebesar negara kita Indonesia ini. Macam-macam. Agama juga sama. Inilah kemajemukan, kebinekaan kita yang harus kita jaga, kita rawat bersama-sama agar menjadi sebuah kekuatan, menjadi sebuah potensi besar. Dan saya sangat berbahagia sekali pada pagi hari ini Ketua dan seluruh jajaran pengurus Dewan Pimpinan Pusat Jami'iyah Batak Muslim Indonesia, JPMI, mengadakan silatnas yang tadi disampaikan juga mengingatkan kita mengenai kemajemukan. Dan alhamdulillah saya bisa hadir di sini, di Mandailing Natal, Tapanuli bagian selatan. Ini menambahkan kekaguman saya bahwa ternyata Tapanuli Selatan juga sangat indah. Sangat indah. Saya juga sangat kagum dengan budaya dan adat istiadat di Tapanuli Selatan yang beragam tapi harmonis. Inilah Indonesia. Karena itu saya berharap Jami'iyah Batak Muslim Indonesia bisa meninjau dan memperkuat penerapan ajaran masyarakat Batak. Dalihana Tolu sebagai salah satu perekat keragaman dan ke harmonisan suku Batak. Saya yakin banyak nilai-nilai luhur budaya Batak sejalan dengan Islam yang rahmatan lil alamin. Saya yakin budaya di sini tidak menyukai ujaran kebencian, tidak menyukai caci maki seperti yang sering kita lihat di media sosial, umpatan, fitnah, saling menjelekan, saling mencela, itu bukan budaya kita. Saya kadang-kadang berpikir apakah ini didorong oleh infiltrasi asing yang ingin memecah belah kita lewat media sosial. Sering isu-isu yang disampaikan di situ. Saya baca, saya dalami betul. Itu bukan watak, bukan karakter bangsa kita yang penuh dengan kesantunan, yang penuh dengan kesopanan. Pada era kompetisi global sekarang ini, era persaingan, peran organisasi Islam seperti JPMI sangat penting, dan melalui budaya Batak, melalui budaya lokal, Syiar dakwah Islam bisa dikembangkan. Organisasi Islam seperti JPMI juga bisa menjadi sumber optimisme masyarakat, sumber penguatan persatuan,
sumber penguatan kesatuan bangsa Indonesia. Dengan bersatu, maka kita akan dapat terus bekerja menjalankan pemerataan ekonomi yang akan menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terakhir, saya berharap agar Jamiah Batak Muslim Indonesia dapat terus berperan dalam meningkatkan dialog yang meningkatkan sikap toleran dan memperkuat kesepakatan terhadap kemajemukan, terhadap kebedaan, perbedaan demi Indonesia Raya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oras. Santrinya 11.500 orang yang sangat membutuhkan sebuah tempat tinggal yang baik, yang layak. Oleh sebab itu pada hari ini saya telah memerintahkan kepada Menteri PU untuk membangunkan satu asrama putri dan yang kedua satu asrama putra. Tadi saya mendapat laporan dari manajer proyek, insya Allah selesainya 6 bulan. Untuk dikit-dikit nggak apa-apa. Tapi nanti, sebab itu nanti kalau sudah selesai, ya kalau saya ada waktu akan saya atur lagi untuk bisa hadir di sini. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pembangunan asrama putri, asrama putra, pondok pesantren Mustafaqiyah pagi hari ini saya nyatakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Blocking.